kucing aja yang dapat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semua? Tadi kita udah berjumpa di mana tuh? Di mana kita jumpa tadi, Kak? Di pelajaran akidah. Ya. Ini ustazah akan menyampaikan sedikit tentang ujian praktek hari Kamis insyaallah ya. Kita ujian prakteknya hari Kamis. Di semester 2 kita mulai dari mana? Musa wa Firaun. Musa wa Firaun bagian 2, ustazah. Oke, ya. Berarti nanti ujiannya dari Musa wa Firaun bagian 2 sampai Al-Itsar, ya. Iya. Kemudian ya, ustazah. Nanti itu yang masuk pastinya al-kalimat al-jadidah, ya. Itu kalian hafal artinya, kemudian harus bisa buat kalimat dari situ, ya kan? Kemudian al-abdad wal muradifat, ya, anonim, antonim, antonim, dan sinonim, sinonim yang ada. Kemudian al-jumu', jamak, jamak kalimat, ya. Kemudian kalian bahas juga soal-soal yang ada di buku. Mulai dari Musa wa Fir'aun 2 sampai ke Al-Itsar. Baik, itu saja sampai di sini. Faham? Ustazah, jadi yang ujian prakteknya tetap itu aja materinya, ustazah? Nggak jadi dari Al-Hatim? Tidak deh, karena kita semester 2 aja kan, nggak apa-apa. Nanti kebanyakan. Mau dari Al-Hatif? Enggak, ustazah. Ya. Itu aja ya, Musa wa Firaun yang kedua. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ujiannya lisan atau tulisan, ustazah? Rencana ustazah lisan, tapi lihatlah, kita tidak pernah lebih dari 10 orang di sini, ya kan? Jadi nanti ustazah buat tulisan aja, yang penting ustazah harap kejujuran dari antuna, itu aja. Ada lagi yang lain? Sudah, kalau sudah kita akhiri ini. Sudah? Gak ada yang mau ditanyakan? Oke, paham ya? Untuk ujian PTS-nya, itu kan kita gak sama materinya sama kelas 9A, ustazah. Mm-hmm. Nah, itu nanti gimana, ustazah? Insya Allah, ganti. Nanti ustazah kasih tahu kisi-kisinya ke antuna, ya? Bagaimana? Mm-hmm. Karena ini yang buat ustaz, untuk SMP ustazah gak ada buat soal, ya? Ya, sama. Ada lagi? Baik, cukup. Kalau ada yang mau dipertanyakan masalah pembelajaran dan lain-lain, silahkan tanyakan melalui grup kita ya, grup khusus kita, agar semua atau yang lain juga tahu, ya. Baik, kalau sudah ustazah akhiri, hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.